Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Wow, lahir batin. Gak kerasa ya, pas baru tahun kemarin loh. Iya, itu udah puasa sudah 29 hari lagi. Iya, betul sekali. Iya sih, benar. Gak kerasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnalista Ghost Cartoon. Ya, ini mengawali puasa hari pertama. Ya, betul. Ya, puasa hari pertama lancar. Alhamdulillah. Baru lancar apa tuh? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Masih puasa sampai sekarang ini? Enggak. Itu paman kali. Mulutnya paman. Udah buka loh kok masih puasa sih. Ngeheab. Ya, Pak. Pastinya setelah mungkin berpuasa hari ini, terus juga buka, taraweh. Nah, malamnya kita menemani seperti biasa ya. Nah, itu. Untuk teman-teman semua pecinta geng jurnal gitu. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi ya sebagai hiburan aja. Betul. Ya. Iya. Oke. Hari ini kita di daerah Bandung mana ya? Timur. Bandung Timur. Betek kekuasaannya beliau. Oh, udah pegang dong daerah sini. Negara saya ini. Ada apa aja sih, Bang, kalau boleh tahu? Banyak, ada Farul, Paman. Oh, gitu. Tapi jelas Farul. Farul kan pasti dengarlah cerita mengenai Bandung Timur zaman dulunya. Sampai sekarang mulai dari tersohor lah dari seni budaya juga karena di sini tuh masyarakatnya benar-benar memegang budaya teh, wah benar-benar gitu banget ya. Dari regenerasinya ada. Nah, di samping itu ada sisi mistisnya juga. Gak usah jauh-jauh, di tempat ini dulu aja yang kita mau maju selangkah terus belok. Nah, kita maju ya. Okay. Siap. Siap. Siap semuanya? Kita siap. Tour misteri malam hari ini ya. Oh, okay. Benar, tour misteri. Tour misteri. Nah, tumis ya, tumis. Tumis Kang Jepman. Ada spot, ada spot yang... Spot? Ini bisa masuknya. Bisa, bisa. Bisa, Bang, ini? Ini spot yang angker banget kalau di sini. Allah. Ini orang kalau udah naik jalan, mending mereka muter, nggak mau lewat sini kalau anak-anak. Itu udah kalau malam atau udah maghrib? Udah malam, udah malam. Di titik mana, Bang? Yang kita berdiri di sini depan. Seangker apa sih, Bang, kalau boleh tahu? Nah, op di sini. Di sini. Nah, coba lihat kan kiri atas. Nah, di sini yang kiri atas ini. Wow. Kiri atas kita ini tuh ceritanya ya. Dulu tuh masih ada cuma beberapa rumah. Di blok itu tuh hanya rumah saya sama sebelah saya yang abang teh pertama. Pertama. Oh, dulu tuh. Nah, iya. Pas di itu di kita anak-anak kan sering main ya. Nah, di sini tuh banyak yang manggil. Hey, sini sini gitu gitu. Itu pohon pisang. Ya, kayak perempuan biasa gitu. Iya, pisang. Tapi mewujud, Bang, itu, Bang. Mewujud kayak perempuan biasa, kayak yang ibu-ibu lagi berdiri, tapi di situ kan pas ngelihat anak. Jadi kayak manggilin gitu. Iya, pas anak-anak lihat langsung berubah jadi kunti, langsung ketawa cekikikan. Nah, gitu. Dan di sini tuh ada pocongnya juga. Nah, di tiang ini nih pocongnya. Nah, pas di sini banget. Wah, ini langsung kerasa ya. Kenapa di sebelah sini ada kuburan? Lanjut dulu boleh enggak? Merinding. Aku paling takut sama pocongnya, Bang. Ini aduh, ini udah ada maling. Tuh, tuh. Mana? Sama aja ya. Ini teh kepala doang nih, perempuan tapi tukang semuanya ngelihat. Aduh, merinding. Habis itu mereka sakit. Merinding tuh rumah sakit. Aslinya merinding. Paman, kamu, paman. Ini paman mah. Merinding, merinding. Ini kayaknya ada di atas ya? Kayaknya udah di... Pocong gosong, kata Farul tadi, pocong mukanya hitam. Kayak paman. Bener. Panggil sih, ada di atas sama ya. Kakak. Iya. Aduh, ini juga lagi rumah, astagfirullahaladzim. Aduh. Kanker saya juga. Aduh, kamu tehnya. Nah, tapi kalau ada yang kayak gitu sakit. Aduh, kamu tanya kenapa? Aduh.
ngomongin orang sih, makanya dingin ulah gak kamu di rumah iya wawu teh sejeng iya wawu Bang Jep wawu atmanya tuh wawu di Bang Jep mah ngilu aing lina nah tara nampakin deui sekarang teh jarang-jarang sih dicarekan ku Bang Jep cenah aku eta galak abang galak galak sih cuman nuan-nuan hungkul saya mah bisa namanya juga abang gue pasti galak abang gue nah atu bet ngejahil lanwe baru dah karunya resep nih ngarawin karunya jadi baru dak na atu baru dak letik jadi disesulan ke Bang Jep kan Jepman loh karunya baru dak man dapeng tinggal rekon wae kak uang tinggal rekon matakan tong baong sok kita kemana nah, ayah naon gitu sok nampakan duit ku naon gitu ayah naon disampein atau kemana itu emang resep resep kukul cana pasti lah didinya pasti lah didinya oh kumaha cik cik cerita cik zaman irah zaman irah apa ya didinya gelut bahaya kali gelut itu tempat tempur kan sih kumaha warlock sama Belanda di sini tempat tempurnya bertempur dipicen pahina didinya cina abang eh kampung kurte leres teh ieu teh tempat apa berperang sareng ieu londo ke di sini katanya informasi gitu jadi masyarakat kan tinggal di atas jadi ngehadang biar enggak Belanda itu ke atas teh sini ya dari sini ya jadi, waktu pengerukan banyak ketemu senjata nih keris segala macam golok banyak di sana. Jadi mereka tenimbun. Jadi benteng pertahanannya yang dari sini, Kang. Sini kan. Mana? Sini kan. Kurangnya. Apal tuh anu awewe osok nyegat ojek sebut di pengkolan. Mana apal tuh? Hah? Itu apa? Aing cicing dinya. Tolongan atuh orang. Ya tuh ya. Oh, ya, bang, 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 dua-duaan. Bang, enggak mau, Bang. Demi Allah. Demi Allah. Ini di belokan tadi kita belokan tadi itu ada satu ini udah masuk di ini jadi kita bawa ikut ya ikut oke kita ada kita bawa dua kunti ya Allah ini pocong ini kunti dah pocong dan kunti ayah nanti pengennya gimana tulungan kumah kayaknya sama saya nanti ya dipindahkan ya sok keluar lah sok keluar lah kamunya tong bohong si awas sok keluar baiklah gak bohong nanti datang ke tempat saya nah ini nyambung lagi cerita jadi gini ceritanya ya di pengkolan itu tuh dulu paling gelap di wilayah ini itu tuh kita ada hutan mini ada kecil di situ. Nah setiap ada yang lewat pasti ada nyegar di situ si iya entah bannya apa motornya jadi Bandi. Berat terus apa ada yang nyetopin mau numpang segala macem itu terkenal pisan kunti merah di situ kunti merah nah ini di situ abang tapi gede ya iya itu ngeri pisan dulu ceritanya dulu tapi ini Bang Jepri apa wujudnya Bang manusia Bang. Atau langsung kalau yang nyetopin ada kayak manusia wujudnya manusia awalnya sampai ke bawah hilang ada juga dia cuma berdiri di jok itu dia berdiri ngikutin ada yang lihat tapi emang tinggi banget abang kenapa setinggi ini neng kayaknya yang tadi mah kepalanya mungkin ya dipukul atau gimana yang tadi neng berat sebelah sana sok miring ke iya neng sok ke Jalminya ke tukang ojek minta antar oh jauh itu Bu Mina bisa nebeng gitu ke ojek minta antar ke mana itu ya mah minta antar baik terus balik deui antar lagi baik deui eta mah lain minta antar enggak hurian wae eta mah hayang ke mana neng tinggi banget ya betul 2 meteran gede wujud aslinya ya tapi kalau selama yang nampakin mah biasa aja gitu nya baheulana kumaha nya cing nyarios satu aya nu di eta dicaritakeun aku banget aku matanya juga ngegedean bang. Nah dia tuh, nah benar kalau katanya ya kalau misalnya dia lagi energi dia lagi tinggi, matanya tuh merah betul. Jadi orang tuh motor tuh nggak bisa berhenti, jadi kayak kesirep gitu loh. Tiba-tiba kena tabrakan di situ. Itu tadi pas aku lihat tuh gak gimana-gimana pas udah masuk, pas lagi begini,
apa rasanya biasa, maksudnya ya udah gitu. Pas lagi kayak gitu, pas lagi semakin ditanya, semakin ngewujudin yang asli, nggak berani liatnya. Mukanya juga hancur ya. Iya, nah itu urban legend di sini, pengkolnya itu. Masih itu mulai dari kecelakaan, mulai. Cuman memang kalau mau ini apa ini? Oh, aduh, ini saya masuk ke sini, Kang. Nah, ini sebenarnya. Ini apa, Bang? Ini apa, Bang? Ini apa, Bang? Udah datang semua ini, Bang. Allah. Pada apa ini, Bang? Enggak, Bang. Kalau pengen muntah tuh banyak yang gede-gede. Ya, demi Allah, ini banyak banget nih, Bang. Paman. Paman dulu, Paman. Wah, seperti was saya yang ada yang tangan doang di atasnya. Mas banget punya. Jadi dia kayak nutup begini. Hati-hati ya. Pengap banget. Ya, saya harus konsen soalnya jalannya. Nah, di wilayah ini banyaknya yang dipelihara. Aduh. Tadi yang dipelihara di sini. Sok. Pengap. Masukin Farul coba. Sok. Biar kita ajak ngobrol. Oh, sok. Ini bisa. Hei, sarung sa iya. Ih, salarian gitu aing mah. Lu jeung wengi. Sarung saha ieu teh? Ieu mun sok nyinsiunan teh mah nya. Oh, tah. Ke sekolah. Oh, sepuluh di sini. Ini siapa? Saya lupa namanya. Oh, ngelar masih ya. Pam, ini sepuluh di sini. Saya lupa namanya, tapi ini namanya yang wujudnya. Pilih jengwang ini. Aduh, sampai. Baru lama pernah saya ketemu, tapi secara ini doang. Sok wis, badai anu dicarioskeun. Tanda dong. Mohon. Nah, mohon kumat. Tong ruas. Oh, mohon. Marane oge hayang apa? Mohon. Hayang apa bangsa urang tiang kumah. Mohon. Marane nya hayang apa? Kairupan jelema meureun. Mohon. Masing-masing. Oh. Pada terang wenya itu terang, abi terang gitunya. Tong jero keuing mah gitu mah. Bisi cilaka nya ini nya. Moal bisa. Moal bisa. Kumaha bisa na jelema. Aya batas. Laras bisa. Laras. Kegelebegan ya. Segumpul pada ingin masuk ya. Sok. Nah, ini kita satu. Abah Farul udah oke. Masih. Okay. Masih pusing, lemas. Ini kita sebenarnya di hutan beneran nih. Iya. Abang ternyata tadi. Rumah Abang tuh gini-gini kan. Iya, Farul. Ini sampai aman kalau ke atas terus kayak gini. Aman, Kak. Tapi wallahi ya, maksudnya dari tadi kan aku merep enggak ngeliat jalan. Yang aku lihat tuh jalan kayak gini, taunya benar ya pas buka mata persis. Jadi ini salah satu tempat yang sebenarnya kalau dulu itu disakralkan juga kan, diteramatkan dari sini.
karena banyak sosok yang saya bilang tadi. Ah, sok. Jangan Farul. Jangan ditahan kak, sakit nanti. Sok. Mana pipi bisa? Tapi terlalu dalam jangan. Lo jengungi. Siapa tahu bisa Tadi pas lami ini dia apa? Linggi di dia atau selami? Linggi di dia atau selami? Bentar gila. Apa tuh bisa ayah nubah deh di carius ke kedah kumaha nggak mau lihat jalan. Ada teriakan gini. Iya nggak mau lihat jalan. Naon ini? Bah, jadi itu ayah naon wae pak, itu tempat paling yang harus dijauhi di mana kok? Cocok dicari yang paling wetan. Paling wetan. Ayah naon di sini? Cocok ayah naon wae dirinya. Oh, kaluhur berartinya tempat pemujaan gitu. Beda wilayah lagi nih. Sok atuh. Tos atuh itu carios kan mata sok. Set belt dong. Ini enggak apa-apa atas banget. Bang, ini apa-apa atas banget. Enggak apa-apa. Sok. Ini kiri kanan. Ini persimpangan. Kita ke mana? Kita kanan deh. Tambah ke atas, tambah ramai. Bisa. Bang, ini si India, bang. Siun, tahan, Di. Di sini memang tempatnya beda, Di. Ngapain? Masuk. Paman atau paman? Buang, woy, buang. Ya, sok. Mistik banget, Di. Paman. Kenapa atas banget sih ini jalannya? Assalamualaikum. Lalu jengungi sama saya. Assalamualaikum. Lalu jengungi. Naikkan mbak tapi mbak. Terus ini mbak. Sarang saya teh. Punten. Punten. Abang tuh. Abang sakit. Bang Jep. Bang Jep. Sarang saya. Bang. So, paman. Lu jengongi. Iya mah. Embung diajak ngobrol paman. Enggak ah paman. Bade nyarios sok dilihayan nu bade carioskeun mah. Ih. Yang tos atuh ah teu dicarioskeun ka luar. Paman, eta mah hese bandel paman. 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 Cepet paman serang. Paman terus, paman. Sok. Bang, keluar. Bani carius ke. Oh, kelihatannya. Kesini, bu. Kesini, paman. Tos, sok. Tilas. Sok. Sok badai anu dicarios kan? Sok kumaha kumaha. Sok kumaha. Kunaon, kunaon. Oh sambung deunya, kapleknya. Mohonnya. Kela cobiannya orang. Jangan itu paman ah. Dari mah, bahalan lagi. Tos ya keluarannya, keluar wilayahnya. Allah paman. Nah, itu tiasa. Nyamun kayak dicarios kan ya. Paman itu mah bohong. Bohong paman kan cek dede. Terus keluar. Cek dede aja. Paman, paman. Keluar. Oke. Cok keluar. Marah nek sekali. Tadi ya gitu orang masih atur. Kita ayanan lawan. Coba deh enggak ganggu. Tadi kan ngalangku. Cok kayak dicari masuk lagi. Terus keluar lah. Keluar kelanya.
boga pancason. Sok, paman. Allah, takut banget, ingin nangis. Sambungkan dari musyawara. Disambungkan tapi mana keluar? Janji. Wan sambung. Gimana ini bang, kiri kanannya? Kan bohong kata aku juga. Turun, terus dia. Ini kemana sih? Tama ke bawah atau apa, nyeru ke tama. Nah, tiba-tiba asup ke setan. Tapi tengah ganggu wilayah lain. Ya, terus pergi, terus indit. Terus angkat. Angkat. Wah, pentingan para lu. Aman. Aman. Ijo-ijo mah aman. Ya. Turun bisa, sampai ke arah. Puntah para lu. Mohon. Kian bade ada celup pacar. Teuing mohon. Bawaan lain-lain. Mohon. Ada yang mau disampaikan bahasa Sunda? Ayo. Ayo. Bade digugikan. Digugikan. Gus. Tunggus. Tung macam-macam lainnya. Kopi kali itu tambah ramai. Daya tempatnya mana ya? Kayaknya. Kita mah ya. Mohon. Saya nak ke mana ieu teh ka balik deui atau atan balik deui teh kumaha? Saya nak. Mohon teh nya. Mohon. Nyungkeun widi atau pami kita mah nya. Mohon. Mohon. Ini mah nyambung-nyambung banyak sih. Mas banyak yang ngaku-ngaku banyak. Sebanyak plus-plus ini. Ini sebanyak ke kiri atau ke kanan? Ke balik lagi sih, untuk balik deh ke Ima, balik lagi aja. Kau ini udah utang ke kiri, minus bisa ke kiri terus masih mundur. Ramainya ke sini, balik lagi Nin, ramainya ke Pak Ima nya cano lain anu ageung. Ayo balik lagi batu kuda sini kan masuk wanti. Ya mohon bisa ya, aman ya. Mohon sini tuh balik lagi. Nyantos satu hatur nuhun nih, tos di wartosan, tos di aping, di jagiannya, hatur nuhun, bisa. Ayo nabade uih deh, ini hatur nuhun pisannya nih ya. Nok nih atur. Oke, ulang. Kumaha. Kua. Cok kumaha. Bade kumaha. Bade uih, bade wangsul. Ulah kadinya, ulah. Kalau kesini emang gak masuk ke situ. Oh, kesini. Kadi ya, pali dia tenanamnya. Tenanam. Ya. Jalan pulang. Aman kan ya? Ini kemana sih? Saya belum pernah sih. Ini ke kanan ke kiri sih? Ya, lurus ke kanan ya? Enggak, tadi dari yang tadi. Kanan. Cukup. Tahan dulu. Tahan dulu ya. Ini ada yang... aduh, udah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jagain dulu ya. Jangan masuk ya, maghrib ya. Bang paman ya, saya ngadang yang depan, Cok. Lu jengungi. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon ngiring ngalangkung punten.
atu atu. Ite koyong nate kumah. Enggak paman, banyak Asam. Banget paman. Enggak doa lah dia. Kasihan si ini. Ya setan dia. Enggak doa, enggak doa. Ini memang kabut ya? Atau mata saya ini? Ini mata ada. Ini kabut loh ini. Kabut semuanya ini. Enggak ada kabut Bang Jabu. Masa sih? Jelas ini. Luas, dong sih sok bacaan ya orang sih sih lemah. Sok. Ini aku tahan. Baru beneran deg-degan, pisan. Banyak darahnya di mulutnya. Kita depan rumah. Puntan. Itu altol. Kiri kanan. Puntan. Naon. Wah, udah jam ini, serang saya. Eh, sok ngobrol. Kunaon, kunaon, kunaon. Kunaon, sok. Nyarios, nyarios. Stigmar, stigmar, stigmar. Apa? Kunaon? Oh. Allahu akbar takunti ya Allah. Udah enggak berani lihat perempuan. Astagfirullah. Barusan ya. Astagfirullah. Bantainya. Kuncinya gini. Bantai. Gitu. Allah. Beras. Beras. Anu, Om Rem salah, mau buka mata salah. Abang ini dulunya kampung apa ya, Bang? Dulunya saya salah satu tempat yang memang banyak peristiwa itu, Faro. Oh iya, sedih banget sih. Banyak yang meninggalnya nih. Kampung. Jadi, ini beneran orang zaman penjajah gitu. Kepalanya apa nih kayak disiksa gitu pang, ya. Terus ya disiksa sepi, gitu. Sepi gitu hutan, sepi tapi ya sunyi, banyak tempat sunyi, tinggal gitu. Tapi kayak sunyi gitu. Sunyi gitu ya. Terus banyaknya orang tua. Mm-hmm. Sekalipun ada anak kecil gitu. Bayi. Mm-hmm. Kasihan tapi nya. Banyak yang dibantai. Enggak benerin satu mata aku. Ya, Rul. Banyak darah itu bercecer. Oh, aa enggak mau. Abang mau apa? Aku mau buka mata, tutup mata sih. Banyak banget yang pengen masuk ke sini nyerang. Ya, abang, sini. Abang, berat ya, kepala lagi udah berat ya sebelah ya. Maaf. Aku udah enggak bisa ngomong. Tiap wilayah beda-beda. Iya, beda-beda. Tadi yang tadi kata Pak Sul banyak yang kejadian, banyak darah yang meninggal. Pas datang ke sini beda lagi. Sok sok sok. Ya, bikin aja. Nah, ini kalau ada yang mau lihat Gundurwo asli enggak? Dari ini. Kamu si Bang ini apa ada kira-kira. Tahan di Sandro. Ini asli nih. Ibaratnya membentuk wujud gitu. Mata merah ya, Bang? Iya. Sedot.
Bang, udah abang ini yang belakang udah ripuh banget, Bang. Iya, ini saya juga. Ya, Nik, minum lagi. Minum. Paman. Nik, minum. Cok, siap nanti. Tarik sepunggungnya di ini. Sepunggungnya tarik itu ini. Jangan sampai ikut. Nanti. Masuk lagi nih, jangan ikut deh. Tangannya kaku. Oh, tangannya sok. Oh, ini. Nah, punggungnya Pak, Mama nantang paman. Cuk, tutup lah, masih banyak. Masuk ke... Yuk, cuk, pindah ke sini. Pindah. Nah, kamu... Depan kita mau pulang. Ini tenang, ada cegat segala. Tentang-nantang, gak tenang-tang, gak ngawon. Cok, pun tadi itu so, dos itu ya, dos itu kan. Pasti beja betul. Ya, itu kan balik, wait, yang lewat jalur ini. Jangan ikut-ikut lagi. Tong ngiring-ngiring deh. Punten. Bari uwi dah ini. Balik. Mohon. Ya bari uwi. 1, 2, 3 uwi. Itu balik. Mohon. Mohon uwi ini. 1, 2, 3 kita pulang. Ayo, astagfirullahaladzim. Ayo uwi. Cicin di mana enak? Mau gak bisa. Belum. Pas ya. Aduh, wajah gue bisa nih. Panas banget. It's okay, wanya. Kurang kepanasan, wanya. Mau ya. Jangan ikut, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ta'khudhu wa syahadu. Aman. Aduh. Itu mau Pak. Jangan kesurupan, Pak. Bapak jangan atuh, Pak. Saya dan saya dari tadi kenapa ini? Karena proteksi ini banyak kalau masuk banyak ke ini. Apalagi ini gangguannya dari tadi ke yang nyetir suaranya itu. Dari tadi wah, belum masuk paman. Bukan yang ininya nantang. Di sini tuh udah begini. Iya. Begini-begini terus sih ini teh. Ini bahaya kalau dari inceran, wah kita nyenderin bisa diincer ini kayak banting setirnya. Ben, kita pulang. Itu lu tadi genderuwo deh yang jelas pisan ya. Genderuwoan. Mana?
Astagfirullah. Sok. Ulah kali itu. Keren. Maneh tuh. Mohon naik. Serem banget. Sok. Eh kurang bawa saya. Kabur guys. Sebalik ah. Balik. Itu sudah diomongin. Nuhun. Siapa aduh, nuhun tas dia. Oh, aduh nih. Bareweh ya. Aduh. Woi, cai. Yo cai. Benar. Siapa aduh, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Cari tempatnya di mana? Enggak tahu sama tadi. Oh, ini. Aduh. Kadi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, aduh kan yang ini. Pun tadi iya kan di bantosan. Keluar penyasapnya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kena gusti proteksi. Gusti nyungkar. Isya kebetulan. Usada kalau kita membaca. Aku mau kena baca. Cok, keluar ke. Siapa dicek? Insya Allah. Gue ibut. Keluar ke. Dah, naik ke atas. Bayu. Mohon atur nuhun. Atur nuhun sang sepuh tos dibantosan abdi. Mohon atur nuhun. Rampes. Waalaikumsalam. Balik ah ieu. Jauh teuing ka ieu weh. Oke semua. Oke, Di, minum Di. Udah. Enggak ngelihat jalan. Ya sok atuh gemes lah. Jadi saya ternyata nahanin dia enggak ngerebesin bat botol. Ah, gila. Tadi geus berat sih badannya, geus enggak enak dari tadi di jalan yang pertama awal udah. Terus yang tadi kunti itu yang pertama berat kena kepala Bang Jet. Sebab kayaknya mah bekas dipukul atau gimana ya? Iya. Kayak yang pertama kita bahas yang pertama dulu ya. Iya. Dulu ini, Bang. Kita bahas yang pertama dulu atau enggak usah dibahas? Nanti aja ah. Ya udah itu. Udah. Okay. Sekarang gigi gimana? Kita menuju pulang aja. Biar kita enggak keplos-plos kayaknya Bang Jep ya. Iya. Ini jadi kalau misalnya dari kesimpulannya daerah sini memang banyak sekali yang menjaga dan juga hal-hal yang dulu pernah terjadi di sini cukup mengalami yang sangat kesedihan-kesedihan. Jadi kalau suatu hari kamu lewat jalan sini, emang udah sih jangan sekali atau sedikit pun ke pikiran yang aneh, udah itu masuk langsung. Oke nih kalau gitu. Bentar, tapi BTW harus pada join YouTube member dong, Bang. Oh iya betul, jangan lupa ya. Bukan main. Seru banget loh. Iya. Ramadan ini aduh. Iya, yes. Seru banget. Menemani sahur loh, Bang. Ada tayangan Junarisa, mungkin kalau yang belum lihat Instagram atau apa gitu promonya selama bulan Ramadan ini. Junarisa menemani kamu. Sahur. Junarisa. Sahur. Banyak banget yang nanya. Jurnalisa tayang waktu puasa, tayang dong. Gak sabar banget nih. Banyak spesial jurnalisa hur, tapi ini seru sih ya. Seru banget ya. Agak sedikit berbeda gitu ya. Oke, jangan lupa untuk tonton, jangan lupa untuk subscribe, komen, and like. Kalau gitu kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beribadah.